Nah, yaitu sering kita sebut PGSDBI bidang ilmu. Itu yang kita sebut sipas penuh. Kenapa? Karena mata kuliahnya semuanya ditutorialkan. Jadi tidak ya, tidak hanya 3 mata kuliah. Tetapi untuk mahasiswa seni sipas yang kita khususkan itu yaitu 3 mata kuliah, yaitu PGSD AKPPM yang 118 dan PG PAUD ya 120, itu kita mulai tanggal 6 Oktober. Begitu juga untuk ilmu hukum, ilmu pemerintahan, kita mulai tanggal 6 Oktober ya. Kecuali yang mengambil sifat penuh, itu dimulai tanggal 5 Oktober. Jadi kalau demikian ya, tugas 1 itu jatuhnya tanggal 20 Oktober, tugas tutorial 2 tanggal 3 November, tugas tutorial 3 tanggal 17 November. Tuh, jadi itu harus sama. Di Ambarawa, di Gisting, di Kota Agung, di Metro ya, di Bandar Lampung, tutor harus memberikan tugas 1 yaitu tanggal 20 Oktober. Tuh. Kedua, pada masa registrasi nomor 2 ini kita itu ada audit eksternal. Audit eksternal itu akan dilakukan permulaan tanggal 5 tanggal 6. Seharusnya tanggal 8 ini mereka sudah hadir. Tanggal 5 tanggal 6 yaitu kit tutorial kita. Kalau baru pelatihan masih segera ingatkan kit tutorial kita. Kit tutorial itu adalah perangkat untuk kita tutorial sesuai mata kuliah acuan kita. Itu sudah ada semua kan ya? Sudah ya? Ada kan? Nah, kecuali kita pastikan kit tutorial yang kita pakai itu adalah kit yang terbaru formnya. Jangan sampai formnya lama, enten kita sudah hafal, ya nggak ganti-ganti lagi. Tuh, ya, ya. Dipastikan karena itu hari ini saya ini mengundangnya yang ini, Prenseum, Pangalengus, Metro, Bandar Lampung, Semarang yang terdekat. Kemungkinan besar itu yang akan dikunjungi oleh audit eksternal. Itu ya, prosesnya itu. Jadi saya mohon bantuannya teman-teman agar menyiapkan kit tutorialnya ya, sebelum ya, karena permulaan mereka. Oke. Ketentuan untuk tutor harus hadir 8 kali pertemuan sesuai jadwal. Itu sudah ya, sudah jelas bagi kita bahwa kita pertemuan tutorial itu dirancang untuk 8 kali pertemuan. Yang 8 kalinya itu mahasiswa belajar mandiri. Mahasiswa belajar mandiri itu boleh lewat internet ataupun belajar kelompok. Kamu bisa sampaikan juga sama mahasiswa kita. Tutor yang berhalang hadir harus melapor ke PJUT dan khususkan pengganti yang dinyatakan sebagai tutor.
kalau teman-temannya pada saat sudah ditunjuk atau ditugaskan oleh kepala PJJ jadi tutor, ada pengganti karena Anda ditugaskan umpamanya tugas belajar atau tugas dinas dan sebagainya tidak bisa aktif, ya boleh ganti. Gantinya langsung sini ke PJJ ya, biar tahu kami, karena itu berkaitan dengan instansi lainnya.